Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ailsa Margarisa Kusuma Dewi. Kali ini saya akan memperagakan beberapa gerakan yoga asana beserta manfaatnya. Yang pertama, Padmasana. Manfaat Padmasana adalah dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Yang kedua adalah Sarvanasana. Manfaat Sarvanasana adalah untuk memelihara kelenjar tiroid. Yang ketiga yaitu Paschimottanasana. Manfaat membuat nafas berjalan di Brahma Nadi atau sumsum, lalu dapat menyalakan api pencernaan dan dapat mengurangi lemak di perut. Yang kelima yaitu Danurasana. Manfaat Danurasana dapat menghilangkan atau menyembuhkan sakit bungkuk atau rematik, lalu tangan di kaki, lebarkan dada, dapat melancarkan peredaran darah. Yang keenam itu ada Majasana. Manfaat Majasana dapat menyembuhkan penyakit seperti paru-paru, asma, dan bronkitis. Yang ketujuh yaitu Shalabhasana. Manfaat Shalabhasana dapat menguatkan otot perut, kaki, dan paha. Selain itu dapat menyembuhkan adanya sakit perut, usus, dan juga dapat mengurangi adanya sakit bungkuk. Yang kedelapan yaitu Trikonasana. Manfaat Trikonasana dapat menguatkan urat-urat tulang punggung, lalu dapat juga menguatkan alat-alat di perut dan menguatkan gerak usus. Selain itu juga dapat menambah nafsu makan. Kesembilan, pada hasil sana. Manfaatnya untuk menghilangkan hawa nafsu, tamas, dan juga dapat menghilangkan lemak. Yang ke-10 yaitu Savasana. Manfaatnya dapat memberikan istirahat pada badan atau tubuh, pikiran, dan juga sukma. Demikian beberapa gerakan yoga asana, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.